Pemirsa NASA, jumpa lagi dengan tim liputan kesaksian NASA yang saat ini kita berada di desa RO3 atau Rama Utama 3, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di peternakan sapi potong milik Bapak Sukarman yang telah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Selamat siang Pak Sukarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukarman, saya asli dari desa Rama Utama 3, Kecamatan Seputih Raman. Jenisnya sapi yang Bapak pelihara ini sapi apa Pak? Ya, saya mencoba mengembangkan berbagai macam jenis sapi. Yang pertama sapi limusin ya, sapi limusin ya. Kemudian sapi simental ya. Kemudian sapi brangus, peranakan ongol, turunan perah, sama sapi Bali ya. Di samping juga ada sapi blasteran ya, sapi putih silang dengan sapi merah silang dengan sapi putih. Ya. Sekarang ini yang dipelihara itu berapa ekor Pak? Sama jual kemarin. Untuk siklus ini saya pelihara 45 ekor ya. Kebetulan kemarin barusan dijual 11 ekor ya di timpang kemarin yang kemarin. Kemudian rata-rata selama dipelihara itu berapa bulan sampai dijual itu Pak? Itu maksimal 5 bulan ya. Rata-rata yang Bapak pelihara atau sebagai bakalan pada waktu masuk itu umur berapa tahun sapinya Pak? Ini bervariasi ini saya kebetulan untuk siklus ini ada katanya dengan siklus uji coba gitu ya. Dari sapi yang umur 4 bulan sampai sapi yang sudah boil umur 3 tahun gitu ya. Bapak menggunakan produk NASA itu yang dipakai produk apa Pak? Ditunjuk. Saya ada dua produk yang saya pakai, yang pertama Viterna ya, kemudian yang kedua POJ NASA ya. Yang mengenalkan produk NASA ini pada Bapak, beliau dulu siapa Pak? Namanya Bapak Tianto yang menggunakan saya itu NASA. Saya jadi petani mandiri. Kemudian cara menggunakan produk NASA pada peternakan sapi Bapak ini bagaimana cara aplikasinya Pak? Cara aplikasinya kita ambil air kurang lebih sekitar 5 sampai 10 liter air itu kan ya. Ini tergantung besar kecilnya sapi itu 5 sampai 10 liter air kita kasih setengah tutup POJ NASA ya. Kemudian ditambah setengah tutup Viterna ya. Tambah sedikit garam kemudian ditambah kurang lebih setengah kilo dedak ya. Kemudian kita ambil dedak satu kita minumkan itu sehari sekali biasanya saya ngasih pagi hari ya. Jadi setiap pagi hari ya. Untuk satu ekornya menghabiskan berapa takarannya per hari ini? Oh, takarannya bervariasi untuk sapi yang ukuran udah gede seperti ini persentasenya perharinya 5-7 kilo nih, yang udah gede seperti ini 5-7 kilo ya. Kemudian onggok singkongnya bisa sampai 20 kilo ya, 20 kilo onggok singkong basah. Terus kemudian dedak untuk minum bisa 1 kilo per hari itu kan dedak ya. Kalau yang sapi kecil itu yang sapi kecil 1-2 kilo konsentrat, terus onggok basahnya sekitar 5 kilo. Pemberian pakannya itu setiap sore hari, pagi hari atau diberikan terus-menerus Pak, pakan konsentratnya? Konsentratnya saya pakai 5 kali jam pakan ya, 4-5 kali jam pakan ya, itu pagi hari ya. Ntar jam 6 pagi itu kasih makan, kemudian jam 10 pagi kasih makan, jam 3 sore, jam 6 sampai jam terakhir jam 11 malam. Setelah menggunakan produk NASA ini, dibandingkan dengan dulu sebelum menggunakan produk NASA ini manfaat apa yang dirasakan Pak pada sapi-sapi Bapak ini? Oh, saya rasakan banyak manfaat ini. Ini yang pertama, yang jelas ini mempermudah perawatan ya. Kalau dulu sempat, ya mungkin waktu dulu yang biara masih bapak gitu kan ya. Itu sampai umum stres ya, karena sapi biasa makan rumput, kasih konsentrat tanpa rumput, dia nggak mau makan ya. Sampai sapi itu, ya dapat dikatakan itu, apa tulang dibungkus sama kulit kurus sekali. Disuruh aja bisa ambil, karena satu bulan dia nggak mau makan sama sekali. Gitu kan. Tapi setelah saya pakai NASA, biasanya kalau sapi baru datang, kita kasih minum, kita telontangkan seperti itu paginya bisa mau makan konsentratnya. Dulu waktu pertama saya pakai, sebelum pakai NASA, waktu siklus pertama saya pakai NASA itu di pertengahan siklus ya. Itu sapi mau beradaptasi makan konsentrat itu setelah 1 bulan di kandang. Jadi satu bulan terakhir. Tapi setelah kita pakai NASA ya, itu sapi paling lama 1 minggu udah terbiasa makan konsentrat seperti itu. Gitu. Ini sapi-sapi yang baru masuk ini baru masuk kemarin ya. Ini kemarin waktu masuk ke kandang ini sama sekali nggak mau makan konsentratnya.
Tapi setelah semalam dicerontang pakai Viterna sama Biosinasa, dia langsung mau makan. Ini baru datang sampai ini. Sapi Bali ini uji coba yang pertama, kita mau coba gemukan sapi Bali untuk persiapan kurban nanti ini. Ini sapi baru masuk ini juga nih. Ini juga setelah dicerontang NASA nih. Ini di sini baru sekitar 1 minggu ini nih. Ini sekarang udah terbiasa, udah apa sama seperti sapi-sapi lainnya, mampu menghabiskan pakan sampai 20 sampai 25 kilo per hari ya ini. Kemudian yang kedua pertumbuhan berat badan ya, pakai apa pengamatan visual kan ya. Tapi mau gemuknya, kalau udah garis apa di atas punggungnya itu udah lurus terang ya, udah kelihatan terang, berarti kan udah gemuk seperti itu kan. Misalnya saya udah punya timbangan, jadi bisa melihat per 10 hari sampai saya timbang kelihatan berapa ADG atau pertambahan berat sapi selama 10 hari seperti itu ini. Pertambahan berat badannya berapa dari keseluruhan? Yang paling rendah berapa, yang paling tinggi berapa, Pak? Ini bervariasi untuk pertambahan berat badan nih. Ini kalau sapi yang udah maksimal pertumbuhannya itu ada yang apa selama 10 hari cuma nak 1 kilo, ada juga seperti itu. Ini udah penuh, kalau mau dibakar rumah udah penuh gitu kan. Yeah. Tapi yang masih dalam fase pertumbuhan ya, fase pertumbuhan. Itu kemarin itu yang tertinggi itu 9 hari itu bisa tambah berat 30 kilo gitu kan. Umur berapa itu Pak yang mencapai pertambahan berat badan segitu itu kira-kira? Itu kalau umur kira-kira 2 tahun, sekitar 2,5 sampai 3 tahun ya. Jadi umur penggemukan itu Pak. Kemudian yang ketiga ini ke pengaruh kotoran ya. Kotorannya lebih sedikit yang pertama ya. Kemudian yang kedua enggak berbau ya. Enggak terlalu berbau gitu, enggak terlalu berbau untuk pengaruh kotoran. Kemudian yang ketiga daging ya. Selama ini ada ya, ada anggapan ya untuk para pembeli sapi itu ya, untuk para jagal sapi. Ya. Ini ada anggapan kalau sapi dari pok itu asumsi dengan nimbun lemak katanya ya. Nimbun lemak ya. Cuman saya ya bermodalkan apa pengetahuan yang saya baca dari apa Viterna sama Biosinasa ini, saya yakin dengan NASA bisa apa menghilangkan asumsi sapi di pok itu asumsi dengan menumpuk lemak gitu ya. Ternyata setelah dipotong ya, kemarin saya sapi yang dipotong saya minta data ke belanti atau jagal yang motong itu, katanya dagingnya apa dapat dia katakan kualitasnya bagus sekali gitu ya. Dan dia katakan tanpa ada lemaknya gitu kan ya, dagingnya merah ya, merah tanpa berlemak dan padat. Dan yang lebih mengagetkan lagi, estimasi dia itu 120 sampai 130 itu bisa keluar 160 kilo daging murni itu kan, daging merah. Dari berat hidup berapa dulu itu? Berat hidup 390. 390. 390 timbang hidup gitu kan ya. Itu keluar daging 160 kilo. Jadi ada selisih 30 kilo ya, 30 kilo daging. Kalau kita kalikan per kilonya 40.000 itu sudah ada selisih 1.200 itu ya untuk per ekor sapinya. Selain dari manfaat yang telah disebutkan Pak Suparman tadi, mungkin dari segi penggunaan obat-obatan yang lain Pak dibandingkan dengan produk NASA ini bagaimana Pak? Nah, ini kalau kita pakai produk-produk NASA ya, ini bisa menghemat biaya obat-obatan ya. Biasanya kalau nggak pakai Viterna itu satu siklus bisa suntik 3 kali. Per kali suntik itu 35 sampai 40.000 gitu kan ya. Berarti kalau 3 kali suntik, kalau 35 udah 105.000 itu untuk biaya obatnya. Jadi kalau tanpa NASA itu anggaran untuk obat per ekor sapi 5 bulan itu 100.000. Tapi dengan NASA kalau sapi-sapi kita masuk kandang itu memang udah dalam kondisi sehat, kita cuman pakai setengah botol Viterna sama setengah botol Biosinasa untuk satu siklus. Kalau kita uangkan ya, setengah botol Viterna ini 15.000, setengah botol Biosinasa ini 11.000, jadi 26.000 ya. 26.000. Jadi ada selisih 105 min 26.000 itu. Kurang 26.000. Jadi secara ekonomi itu sangat menguntungkan Pak ya dengan penggunaan NASA dan Viterna ini. Iya, sangat menguntungkan Pak. Kemudian setelah dipakai produk NASA ini, baik Viterna maupun NASA ini, apakah sapi Bapak juga ada yang mengalami gejala mencret begitu Pak? Memang awal mulanya itu ya, itu kalau sapi di bok itu kalau saya katakan itu kan apa, kalau kotorannya padat itu malah saya malah bingung ya, kalau kotorannya padat itu, kalau kotorannya padat bingung, sapi dalam jangka waktu 1 minggu kalau kotorannya berarti nggak mau makan lagi. Gitu. Yeah.
Jadi yang jelas kalau dikatakan mencit enggak mencit, cuma kotorannya memang lebih encer. Lebih encer. Tapi enggak identik dengan mencrat ya. Nah. Jadi sebenarnya itu gejala yang malah justru baik, bukan suatu penyakit, Pak ya. Jamelan baik ya. Malah justru kalau saya kotorannya parah, saya malah bingung gitu kan. Bingungnya nanti pasti enggak sang lama enggak memakan seperti itu. Nah, nanti timbulnya kalau kotorannya padat dia nanti panas dalam gitu kan. Panas dalam gitu. Pertumbuhannya juga tetap bagus, Pak ya. Ya itu mungkin ada katanya kalau dia pakai nasa, minumnya kuat sekali. Jadi ini sehari semalam sapi bisa minum sampai 5 sampai 7 kali minum. Bahkan pagi-pagi bangun itu pun bisa habis 2 bak sekitar 20 liter air itu kan. Nah, mungkin pengaruh dari apa minum yang banyak sehingga kotorannya lebih encer itu. Dengan hasil yang telah dicapai Bapak ini, mungkin Pak Sukarman punya kesan atau pesan pada rekan-rekan peternak lain di seluruh Indonesia, Pak. Silakan disampaikan ke pemirsa NASA. Ya, ini pesan untuk para peternak sapi di seluruh Nusantara ya. Saya himbau kepada para peternak sapi agar jangan ragu-ragu untuk menggunakan produk-produk NASA, terutama Viterna dan Biosen NASA untuk sapi-sapi yang kita gemukan. Karena saya sudah membuktikan sendiri dengan memakai Viterna dan Biosen NASA, sapi-sapi yang saya gemukan itu pertumbuhannya sangat luar biasa dan daging yang dihasilkan itu dapat dikatakan itu sedikit bahkan nggak ada sama sekali kandungan lemaknya seperti itu. Terus yang lebih penting lagi untuk mungkin nanti para pengemuk sapi ya, para peternak sapi ya, itu dengan pakai NASA ya, baik Viterna maupun BOC NASA ya, itu sapi-sapi yang kita gemukan itu nafsu makannya itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi sehingga dengan makan yang banyak ya, otomatis nanti pertumbuhan berat badan dia akan semakin banyak seperti itu. Demikian pemirsa NASA, liputan kita di ternakan sapi potong milik Bapak Sukarman di Desa Rama Utara 3 atau RU 3, Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Reporter Hakim dan kameramen Joni melaporkan. Salam NASA.